Assalamualaikum pemirsa, kembali di acara Inspirasi Dapur. Ya, perkenalkan nama saya Akbar Septianto dari Hotel Grenda Famroham Jogja. Di sini saya akan membawa masakan yaitu sup ikan nila kecombrang. Nah, di sini untuk bahan-bahannya ya pemirsa. Ikan nila, bawang putih, bawang merahnya, jahe, cabai merah, cabai rawit merah, daun bawang, kemudian tomat hijau, sereh, daun jeruk, bumbu kuning, kecombrang, kita pakai daun kemangi, lada air. Step pertama, kita siapkan ikan terlebih dahulu. Ini ikan nila kita sudah bersihkan, dibuang kotorannya, kemudian kita sisihkan dan kita siapkan jeruk nipis untuk disesening. Ya, kita lumuri. Kemudian kita kasih garam secukupnya. Kemudian kita diamkan selama 3 menit. Sambil menunggu 3 menit, kita akan buat bumbu untuk sup ikannya. Setelah kita panaskan pan. Kita masukkan minyak. Sambil menunggu panas, kita siapkan bawang putih 1 siung. Kemudian bawang merah 1 siung. Kemudian cabai merah. Kemudian daun bawang. Oke, kelihatan sudah panas. Mari kita masukkan dulu bawang putih. Setelah itu bumbu kuning kita masukkan. Bumbu kuning ini bawang merah, bawang putih, kemudian kunyit sama kemiri. Di blender kemudian kita tumis sebentar, kemudian kita bisa pakai secukupnya. Kemudian kita pakai jahe secukupnya. Dan lemongrass atau sereh. Setelah itu bawang merah, cabai merah sama leek atau daun bawang kita masukkan. Oke, kemudian kita tambahkan air 250 cc. Tunggu sampai mendidih. Sambil menunggu ini mendidih, kita siapkan untuk bahan pelengkapnya yaitu tomat hijau,
kemudian kecombrangnya. Kemudian daun jeruk. Oke, sudah agak mendidih, kita masukkan semuanya dalam sini. Kemudian kita tambahkan cabai rawit merah secukupnya. Oke, kemudian kita seasoning atau kita bumbuin garam secukupnya. Kemudian lada hitam cukupnya juga, kemudian penyedap cukupnya, kemudian gula pasir cukupnya. Yes, ini sudah mendidih, kita masukkan ikan nilanya tersebut ke dalam kuahnya. Oke, untuk proses ini cukup sebentar. Itu untuk waktunya selama 12 menit. Jadi pemirsa di rumah bisa mencoba. Ya, ini sudah hampir matang. Terakhir kita masukkan daun kemangi biar aromanya lebih sedap. Ya, daun kemangi ini secukupnya. Aromanya sudah sangat sedap sekali pemirsa. Nah, kelihatan sudah matang. Sekarang kita mulai sajikan. Kita siapkan mangkuk. Ya, kemudian kita tambahkan garnish dengan selada air, kemudian disajikan dengan nasi putih. Ya, sudah jadi pemirsa, sup ikan nila kecombrang ala Grand Dava Amrohan Yogyakarta.